Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda semua yang masih sabar mengikuti tayangan-tayangan video lewat YouTube yang sampai kepada Anda, mudah-mudahan Anda mendapat bimbingan Allah itu semakin paham, semakin mendalam, semakin menghayati, dan menjadi bagian dari pola pikir, pola hidup Anda dalam keseharian. Pengetahuan-pengetahuan yang saya sampaikan kepada Anda, sehingga Anda akan senantiasa bersama dengan saya dalam menghidupkan firman-Nya, bersama dengan saya dalam aktivitasnya sekalipun tempatnya jauh. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menstimulasi Anda semua agar supaya dalam keseharian Anda senantiasa selalu menggali dengan berbagai macam pertanyaan terhadap apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alamin, itu perlu dipertanyakan. Karena Anda dan saya adalah makhluk hidup yang mempunyai intelektual dan kita punya hati nurani untuk menimbang kebenaran. Kalau Anda ingin belajar untuk bertanya dan mendapatkan jawaban yang benar, maka saya beri kiatnya sebagaimana judul dalam video ini. Anda bertanya, maka saya akan menjawab. Orang Inggris memberikan pedoman kepada masyarakat dari ahli-ahli bahasa mereka, kalau bertanya itu dengan, mulailah dengan 5 Y dan 1 H, 5 W dan 1 H. Apa saja itu 5 W itu? Karena memang orang Inggris nulisnya pakai W dahulu. Misalnya, what itu adalah apa? Why, kenapa? Where, di mana? When, kapan? Dan yang kelima adalah why, kenapa? Serta ditutup dengan how, bagaimana. Mari kita mulai masing-masing sebagai sebuah latihan untuk Anda, dan Anda mencoba menjawab dengan jawaban yang benar. Perlu diingat, di dalam metode diskusi, metode retorika, percakapan, sebetulnya kalau ada orang bertanya kepada Anda, maka jawabannya itu coba fokus kepada pertanyaan itu. Jangan Anda uraikan kemana-mana, tapi disitulah ada jawaban. Jawaban-jawaban yang dikemukakan itu juga tergantung daripada sejauh mana yang bersangkutan itu memahami apa yang dia tanyakan. Oleh karena itu, coba Anda bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda pahami saat itu. Jangan Anda bertanya dengan sesuatu yang Anda tidak pahami. Misalnya Anda bertanya dengan Anda yang pahami itu, kenapa matahari di sebelah timur terbitnya? Itu karena Anda sudah paham dari pengalaman hidup keseharian. Maka pasti ada jawaban di situ terhadap pertanyaan Anda. Itu satu contoh.
Jangan mengada-ada. Yang kedua, bertanyalah Anda dengan sebuah pertanyaan yang tidak menyebabkan Anda menjadi sulit. Dengan jawabannya itu, misalnya satu contoh, itu orang-orang Islam yang ingin belajar Islam itu sering mencari kesulitan dengan jawaban-jawaban fikih Islam. Pada saat dijawab dan jawaban itu sampai kepada yang menanya, Anda akan sulit untuk bertanya. Misalnya, satu contoh, apa itu yang dinamakan puasa Daud? Apa bedanya dengan puasa Senin Kamis? Sering bertanya tentang itu. Manakala dijawab Senin Kamis, ya Anda pada hari Senin dan Kamis berpuasa. Itu saja Anda sudah berat untuk melaksanakan. Apalagi dijawab puasa Daud adalah puasa sehari puasa, sehari tidak. Terus bertahun-tahun seperti itu. Apa tidak makin sulit Anda? Jangan bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Seakan-akan Anda mampu untuk melaksanakan. Satu contoh lagi. Sebuah misal. Ada orang SMS kepada saya. Pak, yang namanya zakat pertambangan itu berapa persen, Pak? Zakat emas itu berapa persen? Ini saya jawab dengan jawaban oleh saya. Apa kamu punya tambang emas? Enggak. Untuk apa Anda jawab? Anda bertanya. Itu mempersulit dirinya sendiri. Karena orangnya kayak begitu. Seandainya punya tambang pun, punya penghasilan, dijawab dengan benar, masih menghindar. Ini mempersulit diri sendiri. Sering di dalam perjalanan saya punya pengalaman. Pada saat saya diberi kesempatan melakukan perjalanan di beberapa negara di Eropa dengan beberapa teman-teman mantan-mantan rektor di Universitas Brawijaya. Dalam setiap perjalanan itu kita dijamu makan di restoran Cina. Ya, teman-teman itu selalu tanya kepada saya, Pak Ika, ini halal atau haram? Mempersulit diri sendiri. Akhirnya karena mereka bertanya seperti itu, saya mencoba menguraikan. Yang haram itu yang dilarang di dalam kaidah Islam, Quran, itu satu, daging babi. Bukan babinya, daging babi. Kalau dimakan. Yang kedua, darah. Yang ketiga, bangkai. Yang keempat, sembelihan untuk berhala. Empat itu. Kemudian saya hidangkan sudah dia. Itu ada babinya enggak di depan Anda? Tidak ada. Daging apa? Ini daging ayam. Ya sudah, kan bukan babi. Iya Pak Ika, jangan tanya lagi, nanti disembelihnya gimana, digorengnya gimana, itu mempersulit diri Anda. Begitu bukan babi, santap saja, sikat saja. Secara fikih seperti itu, Anda jangan tidak bisa hidup nanti Anda. Sedangkan daging babi juga di dalam keadaan terpaksa, Anda dihalalkan untuk makan. Untuk survival namanya, supaya Anda tidak punah. Ada pertanyaan lagi misalnya. Apa benar ada Tuhan? Siapa Tuhan? Itu masih oke-oke, ada Tuhan, siapa Tuhan? Tapi kalau pertanyaan yang ketiga, di mana Tuhan? Itu sebuah pertanyaan yang terangkan pun Anda tidak akan bisa paham. Nah, mari banyak sekali hal-hal seperti itu. Anda harus berhati-hati
supaya Anda tidak mempersulit dirinya sendiri. Kita memulai beberapa contoh. Contohnya sudah saya buat di sini. Mudah-mudahan Anda akan tercerahkan. Tapi sering juga ini diingat ya, kalau Anda berhadapan dengan orang yang bertanya dengan gurau, dengan cok, dengan badutan dan sebagainya, pertanyaan itu menunjukkan yang bertanya itu adalah si pandir, orang bodoh. Tidak perlu dijawab Anda, karena jawaban Anda akan dijadikan cemoohan untuk yang bersangkutan. Seperti ini, maka bertanyalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengembangkan nalar Anda, hati Anda, mental Anda, karakter Anda kepada hal yang lebih baik. Jadi laksana pohon, tanya pohon, kemudian dia akan bercabang, cabang akan ranting, ranting jadi anak ranting, dan seterusnya sampai daun, sampai bunga, sampai buah. Harusnya begitu, sehingga akan tercerahkan. Pertanyaan itu bermanfaat, pertanyaan yang bermanfaat untuk Anda, agar supaya Anda semakin menjadi orang yang mempunyai nilai guna untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk masyarakat itu sendiri. Saya memberikan contoh beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan Anda bisa mengikutin uraian saya. Tadi saya katakan, mulai bertanyakan dengan who, siapa, who am I, siapa saya, who are you, siapa kamu. Maka jawabannya secara filosofis, secara hakikat, who am I itu, siapa saya, itu pertanyaan bukan pada fisik, tapi pada jati diri seseorang. Who am I itu adalah tergantung persangkaan orang. Bisa diikutin itu. Misalnya, Anda melihat saya, sekalipun saya nerangkan bertele-tele dan menunjukkan bukti-bukti yang produktif dan baik, tapi kalau Anda itu berpersangka buruk terhadap saya, maka tidak ada gunanya saya menerangkan itu. Sebaliknya, Anda pun begitu, saya bertanya siapa Anda, itu tadi, sekalipun Anda berbuat buruk dalam keseharian, kalau bertanyanya kepada saya, maka jawabannya saya adalah persepsi saya baik terhadap Anda. Ini yang disebut di dalam hadits qudsi, persangkaan terhadap Allah itu adalah aku tergantung persangkaan hamba. Kalau kamu menyangka diriku baik, kata Allah, maka baik untuk kamu. Kalau engkau menyangka diriku adalah buruk, keburukan kembali kepada Anda. Kalau engkau menjaga aku itu ada, maka aku dohir di hati Anda. Kalau engkau menyangka diriku ini tiada, maka aku tidak pernah ada di dalam hati nurani Anda. Itu hadis qudsi. Saya unduh itu kepada pertanyaan, who am I? Tergantung persangkaan Anda. Kalau Anda berpersangka baik terhadap saya, maka kebaikan itu diri Anda sendiri yang miliki. Berpersangka buruk terhadap saya, maka keburukan itu adalah merupakan jati diri. Who are you? Bisa diikutin? Itu baru satu. Nah, kalau cara Anda menilai seperti ini di dalam keseharian, pada pertanyaan Anda, disitulah jawabannya. Pada diri Anda sendiri. Satu, tentang who, siapa.
Itu menyangkut subjek manusianya. Kalau menyangkut objek benda, itu bertanya dengan what, apa. Satu contoh misalnya, saya berikan contoh di sini. Apa itu kaya dan apa itu miskin? Maka jawabannya, kalau orang awam menjawabnya, kaya itu yang bersangkutan memiliki harta yang melimpah ruah. Miskin itu orang yang tidak memiliki harta, itu umum. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, karena judulnya, Anda bertanya, saya menjawab. Prof. Ika, apa itu kaya dan apa itu miskin? Itu objek. Kaya adalah sebuah keberadaan yang dimiliki oleh seseorang, oleh sesuatu pada saat itu. Yang bisa mendukung daya hidupnya. Maka itu ada yang namanya orang kaya. Satu contoh. Apabila saya cukup dalam keseharian makan sepiring nasi, sudah kenyang bisa beraktivitas, maka saya sudah kaya. Dengan energi, kaya dengan materi. Jadi untuk apa saya menimbun beras di dalam gudang yang akan dimakan oleh hama gudang? Itu kekayaan. Karena yang dinamakan kekayaan di dalam konsep Islam adalah kecukupan. Itulah Allah memberikan nasihat. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian meminta kekayaan dan diluaskan kekayaan Anda. Nanti apabila diijabah, diridhoi oleh Allah, dilimpahkan kekayaan itu, maka hidup kalian akan menjadi sulit. Dan ini sudah terjadi pada peristiwa kenabian, di mana seorang yang miskin yang namanya Salabah minta kekayaan, minta didoakan dan diberi kekayaan yang melimpah dengan peternakan kambingnya di bukit-bukit. Tapi manakala diminta oleh Rasulullah untuk mendukung jihad fisabilillahnya dengan zakat seekor kambing pada setiap 40 ekor kambing yang dimilikinya, dia tidak bergeming. Maka menjadi fitnah yang bersangkutan kekayaan. Tapi mintalah kepadaku kecukupan. Maka kecukupan itulah kekayaan yang kau miliki dari sisiku. Miskin. Kalau engkau bertanya kepadaku tentang apa itu yang dinamakan miskin, maka jawabannya, miskin adalah mereka yang tidak memiliki keyakinan tentang kebenaran. Itu orang miskin, bukan harta. Karena Anda apabila tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran, maka Anda akan tergantung kepada pendapatan banyak orang dan Anda akan tersesatkan. Karena orang miskin itu mencari pegangan kemana dia hidup. Akhirnya akan laksana buih di lautan, dipermainkan oleh gelombang. Sudah terjawab? Kau yang bertanya, aku yang menjawab. Berikutnya,
When? Kapankah saatnya kiamat itu datang? Itu banyak sering dipertanyakan. Sejak zaman Nabi juga begitu. Orang-orang itu tadi. Maka jawabannya itu, ini pertanyaan-pertanyaan bodoh sebetulnya. Tapi jawabannya, kiamat itu akan datang pada saat itulah akan Anda akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa. Anda akan menyesal seakan-akan hidup di atas muka bumi ini tidak ada manfaatnya. Pada saat itu kiamat datang. Karena pertanyaan ini keluar daripada orang yang selalu mengada-ada. Tapi bagi mereka yang mawas diri, yang tahu diri bahwa tidak ada seorang pun termasuk para malaikat yang sanggup menghadapi kiamat itu. Malaikat pun ketakutan, itu tidak akan pernah dipertanyakan. Tapi yang akan dipertanyakan adalah kapankah saya harus segera berbuat amal kesolehan sebelum ajal itu tiba. Maka Anda akan bersungguh-sungguh. Jawabannya adalah sekarang. Jangan ditunggu-tunggu. Kau bertanya, aku yang jawab. Atau sering juga Anda merasa sudah beramal soleh, sudah memohon kepada Tuhan agar supaya dilepaskan dari semua bencana kehidupan, beban hidup yang Anda tidak kuat. Akan tetapi permohonan Anda tidak juga datang, tidak juga tiba. Akhirnya Anda akan bertanya, kapankah pertolongan itu datang? Dan ini sudah dilakukan sejak zaman kenabian. Anda boleh baca di dalam surat Fat, kapankah itu pertolongan itu akan datang? Pada saat sahabat-sahabat dan nabi itu diboikot hampir 3 tahun lamanya di kota Mekah. Tidak boleh berdagang, tidak bisa belanja dan sebagainya. Banyak yang mati. Dikeluarkan dari rumahnya, diboikot. Sehingga mereka, kapankah Rasulullah pertolongan itu akan datang? Jawaban Anda hanya satu. Segera. Segeranya Allah itu adalah segera keyakinan. Bukan pada waktu. Segera janji pasti terwujud. Bukan ingkar janji. Itu jawabannya. Tapi Anda kata-kata segera selalu dikonektasikan. Kalau saya meminta sekarang, segera datang hari ini. Padahal segeranya Allah itu segera. Artinya pasti datang. Hanya waktunya itu Allah yang menentukan. Karena itu merupakan sebuah selektivitas terhadap kekuatan mental seseorang yang sedang diuji. Kalau ini kembalikan kepada Anda yang sekarang yang mungkin sedang menderita sakit. Kapankah saya akan sembuh? When? Dokter sudah saya datangin. Obat sudah aku beli di mana-mana. Dari dokter sampai ke paraji. Sampai kepada dukun sudah aku datangin. Lalu kapankah aku ini sembuh? Kalau Anda bertanya seperti ini kepada saya, maka jawabannya itu adalah segera. Jawaban segera kesembuhan ini hanya dua. Kesembuhan dalam bentuk hakiki, yaitu Anda sudah tidak akan terkena penyakit lagi selama-lamanya.
Itu yang dinamakan kematian. Segera. Siapa tahu penyakit Anda itu justru penyakit yang membawa maut. Maka terima. Segera kedua adalah segera harapan. Setelah Anda keluar daripada kesembuhan itu, bersegera Anda berbuat lebih baik, produktif, lebih konstruktif, bukan destruktif di dalam kesehariannya. Itu segera. Insya Allah kalau ini jadikan pegangan dalam mereka yang selalu bertanya, kapankah Tuhan sembuh, maka sekalipun Anda menderita sakit, hakikatnya Anda sudah tersembuhkan oleh keyakinan bahwasanya penyakit itu ada yang membuat skenario, dan skenario itu adalah Allah semata. Kalau kita dibuat skenario oleh Allah, pasti Allah sudah memiliki ukurannya sendiri terhadap diri masing-masing. Sungguhnya aku tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu sudah mizannya Allah. Bersabarlah Anda. Atau mungkin Anda bertanya dengan pertanyaan berikutnya. Why? Kenapa? Kenapa hidup saya ini selalu sedih dan duka? Sementara lihat teman-teman sahabat-sahabat itu dalam kegembiraan. Kenapa? Jawabannya hanya satu. Suka duka itu pada dasarnya tidak ada. Pada saat Anda duka atau sedih, itu persangkaan Anda terhadap objek yang Anda sedihkan. Satu contoh, langsung saja. Saya pernah punya mobil. Ditabrak oleh orang, karena dibawa anak saya, bukan saya, ditabrak di tempat parkiran sampai hancur di belakangnya. Karena saya datang memberitahu, saya tidak akan sedih dengan itu. Saya katakan kepada anak saya, ia bawa ke bengkel. Kau yang memulai, maka kau yang mengakhiri. Bawa ke bengkel. Setelah selesai di bengkel dan habis puluhan juta, coba mobil itu dijual, ganti yang baru. Begitu, tidak saya sedihkan. Karena kesedihan itu karena persangkaan Anda. Jangan dikembalikan. Pak, ya karena Pak Ika punya banyak uang. Tidak ada yang punya banyak uang itu mereka yang memiliki bank. Saya tidak memiliki. Sekedar lewat. Contoh lain. Kenapa? Saya ini berat sekali memikul beban hidup. Sebetulnya beban hidup itu tidak ada. Itu persangkaan Anda. Maka terimalah. Apa yang Anda alami itu sebagai sebuah keberkahan bahwa Anda masih diperhatikan oleh yang memiliki kehidupan Anda. Insya Allah. Jawabannya adalah
pada diri Anda. Sanggupkah Anda memikul itu? Kalau Anda tidak sanggup, maka selamanya Anda tidak akan bisa lepas dari beban itu. Itulah kenapa di dalam keseharian selalu kita dinasihatin untuk membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya aku ingin berbuat sebaik-baiknya, beramal soleh Tuhanku. Namun aku tidak akan mempunyai kemampuan kalau tidak mendapatkan pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Aku tidak mempunyai kemampuan. Coba ini dijadikan sebuah rujukan sebagai jawaban saya supaya Anda keluar daripada persoalan hidup itu. Berikutnya, W di mana? Menunjukkan tempat. Misalnya pada suatu waktu Anda bertanya tentang akhir hidup Anda. Di negeri manakah saya akan mati? Sering sekali orang bertanya pertanyaan-pertanyaan yang ringkas tapi tidak bisa menjawab. Pada satu waktu, ada seseorang bertanya kepada saya, bisakah di dalam masa tua saya, karena saya berjasa untuk negara, agar supaya saya ditempatkan, dikubur di tempat Taman Makam Pahlawan. Ada orang bertanya begitu. Maka jawaban saya, seluruh bumi Allah ini adalah tempat lahir dan seluruh bumi Allah ini tempat kuburan massal. Maka dimanapun Anda beranjak, maka disitulah kuburan Anda. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati, di mana negeri kita akan mati, dan di mana kita akan dikubur. Kita bisa melihat itu. Ada pengusaha-pengusaha Cina yang sukses di Indonesia zaman Soeharto. Perusahaannya di mana-mana, seakan-akan itu adalah orang terkaya di bumi. Tapi manakala dia mati, dikembalikan ke negerinya karena dia adalah orang Cina, ke negeri Cina di sana. Dan setelah itu kekayaannya pun habis, entah kemana. Itu kenyataan hidup. Dan itu ada data menjadi fakta dalam keseharian. Kita tidak akan pernah tahu. Yang terakhir, cobalah bertanya Anda. How? Bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ho bagaimana itu pada dasarnya untuk menjawab 5 W di atas. Misalnya tadi ada pertanyaan, saya ini hidup selalu miskin. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Jawabannya adalah ho. Jalan keluarnya, jalan keluarnya tentang rezeki kamu tidak akan jauh dari diri kamu. Maka coba tengoklah pada diri kamu, potensi diri kamu. Yang kesatu, banyak orang tidak bisa jalan, cacat. Ternyata rezekinya hanya dengan menjahit. Seperti itu. Banyak orang buta, tidak bisa melihat, jalan keluarnya ternyata hanya dengan memijat, menjadi pemijat, dan seterusnya, dekat dengan Anda.
Contoh lain, how? Bagaimana supaya saya ini pandai menjadi orang yang cerdas sehingga kepandaian saya itu bisa melindungi diri saya dari kebinasaan kebodohan terhadap kehidupan dalam keseharian. How? Bagaimana supaya saya menjadi pandai? Sederhana. Sami'na wa atho'na. Coba banyak mendengar. Pahami, resapin, hayatin, amalkan. Di situ Anda akan, dari hari ke hari, Anda akan semakin pandai. Dengan keterampilan-keterampilan, dari keterampilan itu akan muncul kepandaian baru. Sering dalam sebuah diskusi dengan teman-teman saya, ada yang mereka minta dibimbing oleh saya. Silakan kita membuat kelompok diskusi, dan hampir seminggu dua kali dilakukan. Berat sekali saya mengangkat. Kenapa? Karena di antara mereka hanya ada yang diam aja, tidak bertanya. Itu menunjukkan yang bersangkutan itu jati dirinya, satu gengsi, yang kedua takut salah, yang ketiga memang bakatnya sumung bukmun umyun fahum layar jiun. Mereka punya mulut, tapi mulutnya tidak bermanfaat. Coba resapin ini. Ada juga di antara mereka, saya bertanya, sudah tahukah kalian bedanya antara korban dan kurban? Sudah, Pak. Apa itu? Ceritanya anaknya Nabi Adam, Korun dan Korun. Ya selesai saya. Belum saya baru bertanya, dia sudah menerangkan. Bagaimana saya bisa menerangkan? Padahal salah. Nah, ini yang dinamakan mereka sudah membuat tembok. Dan ini terus menjadi suatu pola dalam keseharian. Maka pengetahuan sulit masuk. Dengarkan. Para sahabat Nabi itu begitu indah. Kenapa mereka cerdas? Mereka hafal, pikirannya cerdas, hatinya menjadi bersih. Karena mereka selalu di sekeliling sumber pengetahuan, yaitu Rasul. Begitu Rasul datang ke tengah-tengah mereka, sudah tahukah kalian masalah ini? Maka para sahabat itu membuat kur bersama-sama. Belum ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tolong terangkan kepada kami, agar kami bisa mengetahui, kami faham, dan kami bisa mengamalkan. Indah bukan? Sudahkah Anda sampai ke tingkat itu? Gengsi Anda yang menutup masuknya pengetahuan kepada Anda. Campakan itu, karena pada dasarnya, sehebat apapun pengetahuan Anda, tidak ada setetes air daripada luasnya samudra, lautan pengetahuan. Bahkan Nabi Musa pun tercampakan karena merasa dirinya pandai, sehingga dia harus belajar kepada yang namanya Khidir. Maukah Anda belajar seperti itu supaya terjadilah pencerahan kepada Anda? Termasuk saat ini video saya. Coba simak pelan-pelan dan resapi berkali-kali. Jangan dibanting, sayang HP Anda. Kalau ada ketidaksesuaian dengan Anda, itu bukan saya, pasti Anda. Pada diri Anda yang kekurangan paham. Kenapa? Coba adakan uji banding antara Anda dengan saya. Benar-benar. Ini supaya Anda mawas diri. Satu, dari soal pendidikan. Insya Allah,
seorang profesor ini sudah melalui proses pendidikan yang panjang dan melelahkan. Kedua, dari masalah-masalah pengalaman keislaman. Saya sejak muda, sejak tahun 60-an, Anda belum lahir. Sudah saya amalkan. Lalu Anda akan mau ngejar apa? Itu studi banding namanya. Pasti di situ terjadi pencerahan. Daripada segi retorika, saya sejak mahasiswa sudah menjadi seorang penyampai di antara teman-teman. Dakwah di masjid-masjid kemahasiswaan. Tahun 70-an, apakah Anda sudah lahir? Coba didengarkan how ini agar supaya Anda menjadi semakin cerdas, semakin luas pengetahuan. Belum lagi pengalaman-pengalaman kerohanian. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh. Tapi saya stimulasi Anda, mudah-mudahan Anda bisa mengejar ketertinggalan Anda. Senyampang Anda masih dikasih usia. Syukur-syukur Anda bisa jauh melompatin pengalaman hidup orang terdahulu Anda. Sehingga Anda akan lebih berkualitas daripada pendahulu-pendahulu Anda. Itulah pertanyaan cara bertanya. Kau yang bertanya, aku yang menjawab. Kau tanya, aku jawab. Semua sudah aku sampaikan. Dan aku memberi kesempatan lewat HP. Kau bertanya, insya Allah aku akan merespon dengan jawaban-jawaban yang menguntungkan Anda. Jawaban yang akan menyelamatkan Anda, yang mencerdaskan Anda, melembutkan hati Anda, mengkayakan Anda dengan segala macam keberkahan dari Allah. Itu doa dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.